Bagaimana indahnya posisi pesantren Fath di samping sebuah bukit yang luar biasa indahnya. Ayo kita maju sana. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fath TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah Fath TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rahmatullah. Abi Amir akan menceritakan sisi lain dari pesantren Fath. Ayo kita ikuti di sini. Abi Amir akan menuju sebuah bukit yang tidak jauh dari pesantren Fath. Ini dia bukitnya. Kita ke sana yuk ya. Bagaimana indahnya posisi pesantren Fath di samping sebuah bukit yang luar biasa indahnya. Ayo kita maju sana. Ya teman-teman, kalau kita menuju sebuah bukit, jalannya agak landai ya. Jadi agak turun. Di situ ada sebuah rumah. Kita nggak tahu apa si rumah itu. Kayaknya nggak ada penghuninya deh. Jadi rumah itu bagus banget. Nah di sini ada pagar ya. Jadi sebetulnya ini rumah biasa, tapi karena lama tidak dihuni, jadi tidak banyak orang ke sini. Kita ikuti nanti apa yang kita lihat di sini. Nih teman-teman, di sini agak menanjak sedikit, tapi jarang orang datang ke sini. Karena belum dibuka wisatanya. Rumahnya bagus banget. Di situ ada orang buat tenda ya, bukan? Apa itu? Oh, air ya? Tambahan air. Ini rumahnya bagus banget kan? Oke. Insya Allah. Luar biasa. Kita naik ke atas ya? Ya. Hah? Ya. Lihat mana? Lihat sini. Nih teman-teman, kita akan naik ke atas nih. Tuh, menanjak tuh lihat. Ada apa di atas? Ini kayaknya di atas tuh ada sebuah tebing yang itu sangat curam, gak mungkin kita bisa melihat ke tepi lagi, sangat dalam. Dan biasanya kita memandang gunung yang kelihatan dari pesantren Fath tuh, dari atas ini juga semakin kelihatan. Kalau sudah pesantren Fath sudah. Tuh, itu pesantren Fath. Tuh, di sini nampak sekali. Masya Allah. Wah, teman-teman, cukup melelahkan. Masya Allah, tinggi banget. Kita nih lihat, kayak ingin naik ke atas nih. Tuh. Oh, ternyata di atas sangat lapang loh. Masya Allah. Luar biasa ya. Indah banget sini. Masya Allah. Tuh, gunungnya luar biasa teman-teman. Ya Allah. Kayaknya gak ada kabut. Gunungnya nampak banget. Masya Allah. Tuh lihat ya nih. Tuh, tebing curam banget. Mengerikan. Ya Allah. Masya Allah. Kita sempat duduk sebentar, istirahat nyampe di sini. Luar biasa. Nih, teman-teman sambil duduk di sini. Ini Abi Amir karena naik agak sedikit pusing, ya kecapean. Maklum faktor U. Ya. Tapi dari sini tuh tuh gunung. Tuh lihat teman-teman. Masya Allah, indah banget. Masya Allah, luar biasa. Yuk, pulang kita. Oke, sudah selesai. Teman di atas gunung, ya, di atas gunung kita. Nah,
Kalau kita menghadap ke pesantren, tuh lihat itu pesantren kita. Tuh, kelihatan indah banget. Insyaallah luar biasa ya. Di zoom ya. Tuh. Wih, sudah satu kali kan? Insyaallah luar biasa pesantren kita. Masyaallah, semoga Allah berkahi. Kita turun yuk. Balikin lagi kecilan. Yuk, kita turun. Ya teman-teman, kita pulang. Sudah selesai jalan-jalannya. Ini kita sudah sampai ke tempat yang tadi semula. Ini banyak pohon-pohon yang beragam. Ini pohon kopi ya. Ya, ini pohon kopi nih. Oh, di sini memang di pesantren Fat ini banyak pohon kopi. Jadi yang terkenal di sini kopi Arabica. Jadi teman-teman yang minum kopi di Jakarta, itulah dari kopi dari sini, kopi Arabica. Insyaallah nikmati, kita akan luncurkan yaitu kopi Arabica Fat ya, kopi santri atau kopi pesantren Fat. Insyaallah dahsyat sekali kopi Arabica. Ini milik pesantren, ini karena milik pesantren. Masya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini sudah kita sampai ke lokasi yang akan dibangun masjid ya. Masjid pesantren Fat. Ini dia pesantrennya, ini dia masjidnya, lokasinya. Tuh lihat, teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan segera terbangun dengan izin Allah SWT. Ya alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai naik gunung yang ada di samping pesantren Fadrul Tafsir. Nah, kita sudah nyampe ke pesantrennya. Insyaallah ikuti safari Abi Ami berikutnya tentang berbagai macam pengalaman yang Abi ikuti. Oke? Hanya di Fat TV. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fat Darut Tafsir, Fat Institute, mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, uang itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.